Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda? Bumi tempat kita berpijak dan tempat kita hidup dengan segala keindahannya. Langit biru yang menghampar seakan tanpa batas, yang hingga kini kita tidak tahu manakah batasan langit itu. Lautan yang tampak tenang dan sesekali ombak menghempas dengan kapal-kapal yang berlayar di atasnya. Gunung-gunung yang kokoh, yang seakan tak bergerak dengan keindahan yang selalu menakjubkan. Angin sepoi-sepoi menyejukkan dan terkadang menakutkan. Jika datang hari Jumat, semuanya merasakan takut luar biasa. Ketakutan yang tak bisa dirasakan oleh manusia, tapi mereka benar-benar merasa takut. Takut apa? Semuanya takut akan terjadi kiamat. Makhluk-makhluk yang tak bernyawa itu tahu bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Pada hari itu, Jumat, akan terjadi hari kiamat. Tidak ada satu malaikat pun yang didekatkan kepada Allah. Tidak juga langit dan bumi, angin, gunung dan lautan, melainkan semuanya takut pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Tak hanya itu, binatang-binatang melata yang hidup di dunia ini juga merasakan hal yang sama. Maka setiap kali memasuki hari Jumat, di pagi hari, sebelum matahari terbit, para binatang di dunia ini akan memperhatikan dengan seksama. Jangan-jangan hari itu terjadi kiamat. Hal ini disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Tidak ada satu binatang melata pun di atas bumi ini, melainkan ia akan menyambut hari Jumat pada pagi hari, dalam keadaan memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi hingga matahari terbit. Karena demikian takutnya pada hari kiamat, kecuali anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Makhluk-makhluk ini merasa khawatir dengan terjadinya kiamat pada hari Jumat. Angin merasa takut dengan terjadinya kiamat. Langit merasa takut. Bumi merasa takut. Lautan pun merasa takut. Sayangnya mayoritas manusia lalai dan tidak memikirkan akan terjadinya kiamat. Sepatutnya kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Hendaknya hati kita merasa tergerak karena beriman, menghadapkan hati, bertaubat dan kembali kepada Allah. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi kita SAW bahwa ketika angin bertiup kencang dan berhembus dengan kuat, seorang muslim berkewajiban untuk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan memohon, berharap kepada Allah akan kebaikan angin tersebut, dan meminta perlindungan kepada Allah akan keburukan angin tersebut. Dalam sahih Muslim, ketika angin bertiup kencang, Nabi kita SAW berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang dibawanya." Dalam kondisi angin bertiup kencang, hendaknya hati kita tergerak untuk mengambil pelajaran dari berbagai tanda kekuasaan Allah. Karena angin tidak akan bertindak apapun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Nabi SAW mengingatkan umatnya agar tidak mencaci angin. Karena angin memang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah keagungan hari Jumat, hari yang dimuliakan dan diagungkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari Jumat ini, tiupan sangkakala yang menandai hari kiamat akan terjadi. Aus bin Aus menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan." Hadis riwayat Muslim. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada Nabi SAW akan hari terjadinya kiamat, tapi Jumat kapan? Tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Wallahu a'lam. Pemirsa, tren fashion yang semakin berkembang membuat sebagian wanita muslimah enggan memilih berhijab dan memakai pakaian yang terbuka di bagian lengan dan betisnya tanpa berhijab. Di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, di tempat kerja, terminal, pasar, jalan-jalan, mau tidak mau aurat mereka dilihat oleh laki-laki selain muhrim. Lalu bagaimana jika laki-laki melihatnya tanpa bisa dihindari? Para ulama sepakat bahwa melihat aurat wanita selain mahram, hukumnya haram bagi laki-laki yang telah akil dan baligh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Demikian pula sebaliknya, wanita juga haram melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada para perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Namun bagaimana jika laki-laki melihat wanita selain mahram bukan pada auratnya, misalnya telapak tangan dan wajah? Karena para ulama sepakat bahwa tangan dan wajah wanita bukanlah aurat. Sebagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, bahwa yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak itu ialah wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yang masyhur. Pertama, melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram haram secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wanita selain muhrim karena keumuman larangan dalam Surah An-Nur ayat 30. Jika melihat auratnya diharamkan, maka melihat bagian lainnya juga diharamkan bagi selain muhrim, bahkan meskipun ia melihat dari balik tirai yang transparan atau jari jemari yang renggang. Pendapat kedua, bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Taqiyuddin dari mazhab Hambali berkata, yang diharamkan adalah melihat wanita pada selain wajah dan telapak tangan, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita selain muhrim jika tidak ada keperluan. Melihat aurat wanita hukumnya haram, dan melihat selain aurat hukumnya makruh. Syekh Ibnu Aqil berkata, tidak haram melihat wajah wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Ad-Dasuki dalam hasyiahnya berkata, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, maka diperbolehkan melihatnya dengan syarat tidak khawatir terjadi fitnah dan tidak ada maksud untuk menikmati kecantikannya. Lantas bagaimana hukumnya melihat wanita di tempat umum yang tidak bisa dihindari? Ulama kontemporer menjelaskan ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini. Pertama, bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya. Demikian pula pembuktian tindak pidana dan lain-lainnya yang diperlukan, serta menjadi keharusan baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap laki-laki maupun perempuan.
Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekedar perasaan dan khayalan sebagian orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa melihat dan berbicara kepada lawan jenis karena ada keperluan di tempat-tempat umum, hukumnya darurat dan diperbolehkan. Dengan syarat tetap menundukkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada auratnya, aman dari fitnah, dan tidak ada maksud menikmati kecantikan atau ketampanannya. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita selain mahram di tempat umum, jika tidak ada keperluan, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekilas saja, maka ini juga diperbolehkan. Karena pandangan pertama tidak berdosa, akan tetapi tidak boleh melihatnya lagi tanpa ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadis, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba. Maka Rasulullah SAW memberi perintah kepadaku, palingkanlah pandanganmu. Hadis riwayat Muslim. Menjelaskan hadis ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata, tidak ada dosa memandang kepada selain mahram secara tiba-tiba, tidak disengaja. Akan tetapi wajib untuk memalingkan pandangan berikutnya, karena hal itu sudah merupakan dosa. Imam An-Nawawi mengatakan, pandangan kepada selain mahram secara tiba-tiba tanpa maksud tertentu tidak berdosa. Adapun selain itu, bila ia meneruskan pandangannya, maka hal itu sudah terhitung sebagai dosa. Karena itu Nabi SAW pernah memerintahkan anak pamannya yang bernama Fadl bin Abbas agar tidak melihat wanita Khath'amiyah pada waktu haji. Ketika beliau melihat Fadl berlama-lama memandang wanita itu, Fadl berkata kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau palingkan muka anak pamanmu? Beliau menjawab, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah itu sebenarnya kembali kepada hati nurani seorang muslim. Artinya, fitnah itu tidak dikhawatirkan terjadi jika hatinya dalam kondisi sehat, tidak dikotori syahwat, tidak dirusak subhat atau kesamaran, dan tidak menjadi sumber pikiran-pikiran kotor dan menyimpang. Jadi melihat kepada lawan jenis itu hukumnya boleh dengan syarat tidak dibarengi dengan upaya menikmati dan bersyahwat, dan tetap menundukkan sebagian pandangannya. Jika dengan menikmati dan bersyahwat, maka hukumnya haram. Karena itu, Allah menyuruh wanita mukminah menundukkan sebagian pandangannya. Demikian pula laki-laki hendaknya menundukkan sebagian pandangannya. Wallahu a'lam. Pemirsa, mana yang diutamakan? Salat tahiyatul masjid atau salat qobliyah? Demikian pula kabar dari Nabi SAW bahwa matahari dan bulan kelak akan masuk neraka. Mengapa? Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, sholat tahiyatul masjid dilakukan kapan saja selama seseorang itu memasuki masjid. Sekalipun di waktu-waktu terlarang sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid tetap dianjurkan. Mengapa? Karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang berkaitan dengan sebab, yaitu karena masuk masjid. Dari sini bila ada orang yang sudah duduk sebelum sholat, maka tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid lagi, karena telah kehilangan kesempatan, yaitu ketika masuk masjid sebelum duduk. Kecuali bila dia langsung duduk karena tidak tahu atau lupa dan belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka ia tetap dianjurkan untuk mengerjakannya, karena orang yang memiliki alasan lupa atau tidak tahu tidak kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dengan syarat, jarak antara duduk dengan waktunya tidak terlalu lama. Bahkan bila ketika masuk masjid itu, khutbah Jumat sedang berlangsung, maka tetap disunnahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, meskipun secara ringan saja. Terkecuali bila khutbah hampir selesai, dan menurut dugaan kuat akan ketinggalan sholat Jumat jika mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka tidak perlu melaksanakannya.
Tetapi menurut sebagian ulama sebaiknya dia menunggu sholat Jumat sambil berdiri. Lalu apabila ada orang yang masuk masjid saat azan sedang dikumandangkan, maka yang harus dilakukan adalah menjawab azan dalam posisi berdiri dan menunda sebentar sholat tahiyatul masjid, karena saat itu menjawab azan lebih diutamakan. Karena tahiyatul masjid bisa ditunda setelah azan. Kecuali kalau ia masuk ke masjid pada hari Jumat sedangkan azan untuk khutbah tengah dikumandangkan, maka dalam kondisi seperti ini lebih baik mendahulukan sholat tahiyatul masjid daripada menjawab azan agar bisa mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah lebih penting lagi. Lalu bagaimana jika seseorang masuk masjid sementara waktu yang tersisa hanyalah sholat dua rakaat, sementara dia juga ingin sholat dua rakaat qobliyah, mana yang didahulukan? Dalam kondisi ini, jika dia melakukan sholat dua rakaat sebelum duduk dengan niat sunnah qobliyah, dia sebenarnya juga sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Maka dia tak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu, jika waktu tersedia tidak banyak, sebaiknya sekalian meniatkan dua sholat sekaligus. Niat untuk sholat tahiyatul masjid dan niat untuk sholat sunnah qobliyah. Sehingga ia mendapatkan pahala dua-duanya. Terkait dengan sholat tahiyatul masjid ini, bagaimana dengan sholat di lapangan terbuka seperti sholat istisqa dan sholat id misalnya? Apakah tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Mengenai sholat di tanah lapang seperti sholat id istisqa, maka tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Namun sebagian ulama ada yang membolehkan sholat tahiyatul masjid di tanah lapang karena ditinjau dari segi hukumnya. Tanah lapang itu sama seperti sholat berjamaah di dalam masjid. Tetapi yang lebih unggul insya Allah adalah pendapat yang mengatakan tidak perlu sholat tahiyatul masjid berdasarkan makna lahir hadis. Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tahukah kita bahwa Nabi menyatakan bahwa kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matahari dan bulan akan menjadi dua ekor sapi jantan yang diderumkan melingkar di neraka pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Thahawi, Bazar dan lain-lain. Abu Daud At-Tayalisi juga meriwayatkan dalam kitab Musnad dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi jantan dengan kaki patah yang berada dalam neraka." Dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan namun tanpa menyebutkan bahwa matahari dan bulan pada saat itu berubah wujud menjadi dua ekor sapi jantan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat." Demikianlah, kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun yang menimbulkan pertanyaan selanjutnya adalah, apa dosa matahari dan bulan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi? Panas yang dikirimkan oleh matahari dalam kadar yang tepat adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup segala jenis organisme yang ada di bumi. Karena panas itu pula, air yang ada di bumi tetap cair hingga dapat digunakan oleh manusia. Hembusan angin, hujan, cuaca, dan iklim juga tidak akan ada tanpa panas matahari. Untuk mengolah makanannya, tumbuh-tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari, sehingga tumbuhan pun dapat berkembang serta menghasilkan oksigen yang berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Selain itu, energi matahari secara tidak langsung juga membantu mengubah makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Tak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa matahari. Bumi akan gelap gulita dan beku. Tanpa matahari, tak akan mungkin ada kehidupan di muka bumi. Manfaat bulan bagi bumi juga sangat besar, di antaranya adalah acuan untuk menghitung kalender. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa gravitasi bulan berpengaruh terhadap air yang ada di bumi. Berkat gravitasi itu, perputaran siklus air laut menjadi seimbang. Posisi bulan yang searah dengan bumi akan mengakibatkan pasang air laut.
Bulan juga melindungi bumi dari hantaman benda langit seperti komet dan asteroid. Dengan gravitasi dan gaya magnetiknya, bulan selalu siap menghadang benda-benda langit yang sedang meluncur menuju bumi. Bahkan bulan juga membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi serta menstabilkan musim. Singkat kata, bentuk-bentuk kehidupan di bumi tanpa bulan akan memiliki pola aktivitas yang berbeda. Demikianlah, matahari dan bulan merupakan unsur utama dari keberlangsungan hidup di planet yang sama-sama kita diami ini. Dengan manfaat matahari dan bulan yang demikian besar seperti itu, tentunya sangat janggal jika kemudian disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya akan masuk neraka. Apakah memang matahari dan bulan pernah kufur dan tidak tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pantas menerima akibat dimasukkan ke dalam neraka? Sebenarnya apa dosa keduanya? Sebagian ulama menyatakan bahwa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, melainkan untuk dijadikan bahan bakar. Inilah yang ditegaskan Imam Suyuti. Matahari dan bulan yang dimasukkan ke dalam neraka tidak mesti disiksa, karena di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa atau alat siksa bagi penghuni neraka. Di neraka ada malaikat yang kejam, ular yang ganas, kalajengking, batu, besi, dan lain-lain, termasuk matahari dan bulan. Semuanya tidak akan disiksa di sana, tetapi sebaliknya, mereka malah dijadikan alat penyiksa bagi para penghuni neraka secara mengerikan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dimasukkannya matahari dan bulan ke dalam neraka karena dahulu keduanya pernah disembah oleh sebagian manusia. Jadi dua benda langit itu dimasukkan ke dalam neraka untuk menunjukkan kepada orang-orang yang dulu pernah menyembahnya bahwa ternyata yang mereka sembah selama ini adalah benda mati, bukan pencipta alam semesta. Imam Khatibi menjelaskan, matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan untuk disiksa, tetapi untuk mencela atau menunjukkan kesalahan orang-orang yang dahulu menyembahnya, hingga menyadari bahwa penyembahan mereka pada kedua benda langit itu adalah batil, tidak benar. Imam Qurtubi mengatakan memang demikianlah diriwayatkan, matahari dan bulan akan berubah menjadi dua ekor sapi jantan. Keduanya dimasukkan ke dalam neraka karena pernah dijadikan sembahan selain Allah oleh sebagian orang. Akan tetapi, neraka bukan tempat azab bagi keduanya, karena matahari dan bulan tidak bernyawa. Keduanya dimasukkan ke dalam neraka supaya orang-orang yang kufur semakin bungkam. Ternyata yang dulu mereka sembah ikut dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa matahari dan bulan memang diciptakan dari neraka, sehingga ketika dimasukkan ke neraka pada hari kiamat kelak, seolah keduanya tengah kembali ke tempat asalnya. Wallahu a'lam. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah akan menyajikan inspirasi untuk meniti amal soleh sehari-hari. Ratusan boneka-boneka ini bukanlah produk baru, melainkan boneka bekas pakai yang tengah dirapikan dan dikemas ulang. Bukan pula untuk diperjualbelikan, namun untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Sudah 2 tahun berjalan, Risma Norman dan Nawawi suaminya mengumpulkan mainan-mainan bekas ini. Ada boneka, mobil-mobilan, peralatan masak mainan, buku bacaan anak, buku gambar, bahkan krayon pun ada. Semuanya mereka kemas semenarik mungkin. Selain untuk mereka salurkan ke panti-panti asuhan, mainan ini juga akan mereka salurkan pula kepada anak-anak korban bencana. Ya, awalnya itu mainan-mainan pribadi. Pas saya pisahkan media sosialnya di @sedekahmainan, banyak orang yang berminat mau sumbang juga. Akhirnya kita cari-cari tempat untuk penyalurannya yang tepat kemana gitu. Awalnya kan istri saya kan ngajar anak jalanan ya, anak-anak. Ketika dia ngajar anak jalanan, ternyata tuh anak-anak yang diajar tuh lebih semangat belajarnya. Lewat mainan. Kami berdua melihat bahwa
anak tuh ternyata semakin bersemangat belajarnya ketika dia ada mainan gitu. Dan saya juga terinspirasi ngelihat anak-anak yang belum tentu mereka, semua anak itu di Indonesia itu bisa punya mainan, nggak semua anak itu beruntung gitu. Akhirnya dengan adanya program ini, alhamdulillah anak-anak bisa punya mainan. Ide pengumpulan mainan bekas ini awalnya adalah niat untuk membantu proses belajar bahasa Inggris bagi anak-anak didik Rizna Rosman dan Nawawi suaminya. Sebuah kelas kecil yang beranggotakan puluhan anak jalanan di kawasan Cikapundung, Bandung. Sebelumnya, pengajar bahasa Inggris konvensional yang mereka berikan kepada anak-anak jalanan kurang mendapat respon. Sebab anak-anak didik mereka sudah lelah dengan aktivitas mencari nafkah sehari-hari. Beberapa boneka tangan sebagai pendukung metode bernyanyi dan berdongeng pun masih kurang memadai. Hingga Rizna, Norman, dan Nawawi akhirnya mencoba mengumpulkan berbagai mainan bekas sebagai peraga dari kerabat dan kenalan mereka. Tak mereka sangka, pengumpulan mainan ini mendapat respon luar biasa. Berkat penyebaran di media sosial, setiap hari mainan bekas yang mereka terima pun semakin membludak. Hingga pasangan suami istri ini memutuskan untuk membantu menyalurkan mainan-mainan ini kepada anak-anak kurang mampu. Kini dengan bantuan beberapa volunteer, usaha ini terus berkembang. Dan rumah tinggal di Bekasi ini pun harus mereka sulap menjadi kantor sekaligus base camp mainan bekas yang mereka tampung. Sedekah memang tak harus berbentuk uang. Sekedar meringankan atau membuat orang lain berbahagia juga adalah sedekah. Inilah yang tertanam kuat di benak pasangan suami istri ini. Mainan-mainan bekas layak pakai ini mereka anggap sedekah yang harus mereka salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada kebanggaan tersendiri ketika orang yang menerima sedekah tepat sasaran, seperti anak-anak panti asuhan di bilangan Depok ini. Raut bahagia begitu tampak nyata saat mereka menerima bingkisan yang tak biasa. Biasanya jarang ada yang ngasih mainan banyak, tapi sekarang ada yang ngasih mainan banyak. Aku sangat senang. Dan banyak mainan, ada ini, dan juga ada ini. Bersedekah tak sekedar soal materi kebutuhan pokok, sandang, ataupun tempat tinggal. Membuat anak-anak yatim, anak-anak korban bencana, dan anak-anak kurang mampu lainnya menjadi tersenyum juga merupakan sebuah sedekah. Sebuah sikap positif yang wajib kita contoh. Ada beberapa keutamaan sedekah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertama, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Kedua, bersedekah bisa membawa berkah pada harta yang dimiliki sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, janji Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang bersedekah. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Keempat, Allah telah menyiapkan pintu surga khusus bagi mereka yang bersedekah. Abu Hurairah berkata, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan." Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, dengan bersedekah,
kita dapat terbebas dari siksa kubur. Barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap lembar rambut yang disentuh tangannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Aufa. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.